nang desa-desa gak ngerti kebu ya. Keblo. Allahu Akbar wa ilaha Niki nggih sinten mawon, Ibu? Naja mboten. Naja mboten. Mboten. Ibu niki lontong. Oke, kremes. Lontong sayur berarti ya niki. Kembang kok. Rasa. Mandiri. Geko itu namanya. Mas Dili makan opor ayam pakai lontong apa makan bebek? Opor. Kan nasi bebek. Pakai opor, pakai lontong atau makan bebek? Apa? Ditanya kok malah mau makan lontong seperti Mbak Putri apa makan bebek? Bebek. Bebek? Bebek pakai nasi atau pakai lontong? Enggak. Matilnya kayak ibu lebih suka bebek. Selamat makan. Kalau potong yang mana? Itu gagal kok yang sanggup sendok. Bisa diadu. Ini cara sih Pak, ini jarum. Tolong yang mana? Apa? Iya dia mamu deh. Kaget, tambah indah. Mamu. Ini saya berantakan. Berapa rampungan? Ya urut. Separuh. Ya. Jadi habis lebaran kesini masih. Tapi kamar malinnya doyaknya tak dorongnya lebaran. Tambah enak. Jadi kamar anone di sini. Kamar malinnya. Ayo. Jadi kamar malinnya. Ini bereng. Ini kok lho bu? Kenapa? Hmm. Anone ini lem masang keramiknya yang lama. Keramiknya tau gitu. Tapi tukangmu tukang pengalaman toh? Tukang pengalaman untuk yang YouTube. Saya itu apa teras ini bu? Terus apa ibu? Sambal, niki sambal tomat. Niku saya gen. Niku kita kena yang kono, anggo kue anggo kokar yang merotal ketemu yang kono. Ngapa terus engkau pas Bali kokar mampir kene langsung 14 masuk. Jadi saya sayang lah, bang. Apa? Kasurnya anu orang. Kasurnya udah beli saya. Beli ke ibu dene, butuh meh dene. Cukup nggak turu aku karo ibu, karo Dek Ulan, karo Matil deh. Cukup engko aku turu nang omah, aku kabur. Kok kowe arep lunga? Ah, mae nggon babeku kan. Yo kadung kan dulurmu do kali. Nama turun yang teras. Berteman makanannya semua keluarga dan sekali. Maaf, kamu sambil teman. Ya. Gunung Budak ini lewatnya pun di. Macam patung alor ke sumber daya saya senang dengan langgaran ini lewat itu patung. Berarti saya daerah desa-desa banget. Tiga. Ha ha ha.
Kan nang desa-desa gak ngerti kebue. Keblok keblok keblok. Desa-desa gak ngerti kebue. Ketiman tekan. Masjid dekat. Ibu nggak tahu masjidnya karena ibu sudah beberapa kali kesini. Saya belum pernah. Lagi bersama saya Dewi Pobo dan bersama adik saya. Ini sekarang sehari sebelum Lebaran. Saya agak susah bicara karena sariawan. Adik saya sedang mukul-mukul daging untuk bikin apa, Dek? Dendeng. Dendeng buat toko. Dan saya mau goreng ikan teri ini. Ini mau saya goreng semua, nanti sebagian untuk adik, sebagian mau saya bawa ke Spanyol, teman-teman. Apa kutanan po, Dek, ceritanya? Kutanan po? Apa lagi? Kalau misalnya kayak tepung. Sembah kali. Ini kayak apa itu? Kok goreng? Oke, toples. Toples lah, buat kayaknya yang kulkas. Ini orang yang paling cilik. Ini orang direbungi lalat. Saya mau bikin sambal ikan asin sama pete, teman-teman. Pengin banget bicara tapi susah, sariawan sakit sekali. Tomat. Untuk berbuka puasa. Gorengannya ra usah nganu apa jenenge? Penggoreng pisang we. Gini aja dah, Bro. Heeh, gitu aja. Sip. Aku sih nang lawan ini sama Mr. Tansi on top of chicken. Really? Ya. Oh, dia mau bikin telur itu. Delok pitik kawin. Jagone menari-nari di atas ayam betina jarene. Karena aku emang mau bikin telur. Bismillah. Lali kan kutunya kita kurang dia sedendeng. Dek. Dagingnya kan kalian digoreng dhisik, lali aku kok warnanya beda. Hai. Nonton saya salah. Oke. Dagingnya digoreng riyen toh?
lali mentak goreng rian. Kurang minyak. Napa? Malah kurang minyak. Tapi warnanya jadi kayak oseng-oseng. Apa-apa ya, Dek? Iya. Lupa, maafkan. Jadi lek kula gosong kayak aku niki mawon. Merasa digosong ki apa merasa digosong kayak. Dek. Tak tumbas ke sesuatu. Apa? Niki kursi impiannya Dek Wulan. Kursi kayu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak, Mbak. Sami-sami. Gimana experience-nya pakai obor? Untuk harus dicampur berarti aku harus kayak full selalu cuy. Allahu akbar wa ilaha illallah. Ya mulai dulu fikri ya mul akbar. Amma baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim jami'a al-ahli muslimin wa ahli kitab Allahumma